Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Ikhwan akhwat sidang majlisil ilmi yang dimuliakan Allah taala sekalian, alhamdulillah kita masih dengan buku Nasihat Jiwa Ummatan Wahidah. Punca penolakan nasihat. Mana punca tidak jayanya nasihat. Nah, nasihat ni kita jangan lupa sebut kata nasihat. Kita jangan lupa kata ada lima cabang. Untuk Allah, untuk kitab, untuk Rasul, untuk pemimpin Islam, untuk umat Islam. Dan akhir sekali masuk dah untuk umat Islam tu, iaitu untuk orang bukan Islam juga. Jadi kalau kita kira lima dalam hadis dan ni dalam syarah hadis, itu termasuk orang bukan Islam, nasihat juga. Nasihat-nasihat mana bersih hati dalam memberi sesuatu yang baik kepada yang lain untuk tujuan baik kepada dia. Itu mana nasihat. Terutama dengan perkataan. Terutama dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Itu nasihat. Dengan perbuatan seperti sedekah. Dengan perbuatan dengan amalan seperti nasihat pada Allah dan Rasul dan kitab. Nasihat pada tu tu asah pada nasihat bah. Kalau kita nasihat pada Allah tak betul, nasihat kepada Rasul tak betul, nasihat pada kitab Allah tak betul, susah nak pergi betul nasihat kepada pemimpin Islam dan kepada umat Islam. Ya lima choice semua ingat malam. Jadi dengan Allah kita tak ada beriman dengan molek, tak ada ikhlas pada dia, tak ada tawakal pada dia, tak ada takut pada dia. Dengan Rasul kita tak turut dia, tak turut sunnah dia. Dengan kitab kita tak utis sikit abuk, tak kuasa nak turut sikit abuk kita. Susah nak jaya nasihat dia kepada pemimpin Islam dan kepada sesama Islam. Dan orang tu tak erti nasihat. Kalau dia tak erti nasihat dia kepada Allah dulu. Dia tengok cukup molek. Hadis Nabi cukup lillah dulu. Sempurna nasihat bagi Allah akan sempurna nasihat kepada kitab dia, Quran dia. Sempurna nasihat kepada Islam, sempurna nasihat kepada Rasul dia. Ikut sunnah Rasul tu mana nasihat kepada Rasul. Sempurna tiga tu barulah nasihat kepada pemimpin sedap. Baru kena nasihat pemimpin. Di antara kesilapannya nasihat ditolak oleh orang yang kena nasihat. Saya tulis sini, ingatlah bahawa punca kepada seseorang atau pemimpin atau pihak yang dinasihati itu menolak. Satu-satu nasihat adalah terpulang pada dua pihak. Satunya pihak yang menasihati. Pihak yang juga nasihat sendiri itu kerana mungkin nasihatnya cedera dalam beberapa rukun. Tengok dah rukunnya tadi, elak gapa tiga rukun nasihat ke? Okay? Kita wari dah rukun nasihat ada tiga tu. Nah, dalam muka mana? Mula-mula sekali dulu. Nah, mula-mula sekali itu kita kecek hak nasihat ada tiga rukun. Dalam muka neblah. Ikhlas hati, benar isi, hikmat cara. Ikhlas hati, benar isi, hikmat cara. Nah, itu yang panggil tiga rukun. Atau syarat-syaratnya dan adat-adat dia. Nah, tak cukup mana-mana sah tu. Munah. Pihak yang dinasihati kadang-kadang ada sebab balik-balik hak kena nasihat, orang kena nasihat kerana mungkin nasihat itu tidak difahami olehnya. Dia tak faham nasihat, bahasa kau tak masuk dengan dia, atau difahami secara salah, faham salah, sekolah jahat orang-orang molek, ia salah faham, nak murid tak saya terima. Atau difahami dengan baik tetapi ditolak oleh keadaannya atau penyakitnya. Seperti kerah hati, ya tak sih, kerana ya hati kerah. Sombong, takabur, fanatik terhadap sesuatu orang. Orang ni royak tak sih, kalau orang ni royak tak apa. Kena nanti orang yang ya kena royak tak apa. Itu pun sebab kepada tolak nasihat juga. Atau satu puak, fanatik pada satu puak. Puak ni royak macam mana, molek macam mana, pun tak molek. Nah, itu orang panggil penyakit, yang panggil penyakit hati panggil lah. Yang menutup pintu hatinya. Orang fanatiknya tu katuk pintu hati dia. Fanatik maknanya berpuak secara batil dia.
berpuak secara buta dan tuli. Turuk orang, turuk puak secara buta dan tuli. Dia panggil itu, dia panggil fanatik. Tak ada kira benar, tak ada kira salah. Turuk pasal ikut buta tuli. Dan lain-lain penyakit hati yang menghalang dari mendapat hidayah Allah. Ada penyakit hati dia tak ada arah. Nah, penyakit hati dah little learning. Kalau orang juna sehat dia penyakit hati pun tak boleh juga. Orang kena nasihat dan penyakit hati pun tak boleh. Jadi gap, jadi penyakit, makan virus, makan kebaikan wasiat nasihat. Nauzubillah min zalik. Firman Allah Ta'ala mengenai nasihat Nabi Hud alaihi salam yang tidak dapat dimanfaati oleh kaumnya. Nabi ni tak ada dah penyakit hati dia ada, tapi penyakit oleh kaum dah. Lalu tu Allah Ta'ala cerita dalam Quran dia, wala yanfa'ukum nushi. Ada salah tu hubung-hubung ayat tu dah. Agapa dia khak, salah khak. Nushi tu hubung sak dengan ha, tapi yang ni ya salah khak dah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un. La ilaha illallah. Dan tidak bermanfaat kepadamu oleh nasihatku, oleh tu dah, oleh nasihatku. Kita ni salah banyak ni. Kita tak kita ni mengucapkan yang kedua nak ingat ingat benar kita ni. Nah, wa ilaihi turja'un sana. Walaupun aku hendak memberi nasihat padamu, Nabi Hud kata, aku nak beri nasihat padamu tapi tak ada faedah nasihatku kamu. Sebab jika Allah menghendaki supaya menyesatkan kamu, ha ni ya berlawan dengan kehendak Allah. Tak boleh gitu juga lawan kehendak Allah. Setengah daripadanya berlawan kehendak Allah Taala. Nauzubillah min dalik. La ilaha illallah. La ilaha. Tidak dapat taufik dari Allah Subhanahu Taala. Nah. Kerana dialah Tuhan yang menguasai ke atasmu. Dia Tuhan nak kata dia lah tu. Aku nasihatnya mana tak adikmu. Dan kepadanya lah sahaja kamu sekalian akan dikembali untuk menerima balasan. Semua pun nak klik jumpaan dia belakang terima balasan. Pada umumnya penyakit asasi manusia ni, ini kita jangan lupa penyakit asal dah manusia. Ialah seperti firman Allah Ta'ala, innahu kana zaluman jahuda. Oh, ini penyakit asal manusia. Tiap-tiap manusia ada lakon penyakit ini. Nah, dari suratul Ahzab ayat 72. Maksudnya manusia itu adalah sangat zalim. Allah. Tak khabar kita kata kita ni sangat zalim. Dan sangat jahil. Sangat. Bukan jahil tamada. Jahil sangat. Allah. Uli azubillah min zalim. Terutama orang kafir. Sangat jahil ni tak ada. Jahil kata Tuhan jadi dia ni habis-habis jahil. Walau aling belaka jadi para macam, jadi profesor dah pun, selagi tak tahu kata Tuhan jadi dia, Tuhan ada cara dia, wajib tak dia kena beribadat pada Allah. Selama tu dia panggil jahil. Jahil, zalim. Orang kafir semua dah layak ni. Orang Islam pun dia jelak-jeluk dah layak ni belaka. Zaluman jahulan. Orang kafir ayat lain bertambah lagi pula. Wazalimun wal kafiruna humuz zalimun. Dah orang kafir taklah orang zalim. Hei orang kafir, Allah Taala yang menjadikan kamu royak kepada mu, katanya orang kafir itu adalah orang zalim. Kalau mu tak se zalim, kena terima ajaran Allah Taala, barulah kamu tu tak zalim. Sebab Allah Taala sahaja yang menjadikan manusia semuanya dalam dunia ni. Nah, ha tu dia. Innahu kana zaluman jahulan, ni mana jahil. Dengan sahabat jahil tu lah yang zalim. Na'udzubillah min dalik. La haula wala quwwata. Tak tahu, tak ada kena awak min tak tahu. Tahu kena royak. Dia tu hai kandak nak sesak dia. Yughwiyakum. Allah Ta'ala nak sesak. Astaghfirullah wa atubu ila Allah mahdina wa hadi auladana banatina zurriyatina wa zawjatina ikhwanina wa akhawatina tullabina wa talibatina wa man istama' ila kalamina ya Allah. Siapa dengar kata kita minta beri dapat hidayah pada dia. La ilaha illallah. Sia pada kafe. Kita sia kepada kafe. Dapat dia tu buat kebajikan, buat manfaat banyak pada kita sesengah. Tapi dia tak sanggup nak akal macam dah. Sebab dia
tidak ada syahadatain, auzubillah, masuk dalam zaluman jahula. Kita ni pun zalim enggak? Zalim mana kita? Kita ada tak ingat Tuhan tu. Tak ingat tu malaikat dengan kita. Tak ingat. Berimeh malaikat tak ingat tu malaikat ada kaniki. Nah, iz yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id. Tak ingat kata malaikat ada malaikat dekat kanan dekat kaki. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Malaikat dia jaga kita dekat perintah Allah Taala. Tak ingat. Sekurang-kurang 4 orang malaikat dia jaga kita seseorang. Kau paham Tuhan bukan sikit seseorang-orang gitu. Nah, 4 orang bodyguard dia panggil. Kanan kiri dapat belakang yahfazunahu min amri, nah daripada Tuhan, daripada perintah Allah jaga kita sama. Waktu dah kita dengar Allah ni sedap, nah sedap dengan Allah Ta'ala, tapi kita tak khabar dia wasa sore tu duduk liuh-liah wasa sore tu wasa liuh-liah lalu wasa takut wasa gapa. Tapi kalau kita yakin kata ada malaikat hafazah, terutama kalau kita beramal kuat-kuat, Allah Ta'ala hantar malaikat banyak. Seperti mana ada satu hadis siapa-siapa baca wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaib wasyahadah, hingga siapa pada akhir suratul hasyr 3 ayat tu, Allah Taala hantar 70,000 malaikat di kung ya pagi-pagi siapa gelak baca pula laptop pula kung lek malas apa cerah gitu petera tengok orang nak apa. Tak leh kita kalau kita betul-betul beriman dengan benda ni, tak leh 70,000 malaikat. Nah, mana masuk sikit dia denyut teruk dah. Nah, batu kata berdoa lah kepada Allah Ta'ala banyak, patut bersaing dengan ajaran Allah. Malaikat banyak jaga tiap-tiap orang kita. Malaikat banyak lebih pada orang besar dalam dunia lagi. Nah, tiap-tiap orang tu perih setara mana pun ada sekurang-kurang malaikat 4 orang kanan kiri tak payah belakang habis tak ada. Patut kak ada malaikat lain lagi banyak. La ilaha illallah. Semua tu kerana kita zalim, kerana kita jahul, tak tahu. Ngaji banyak dah. Ngapa cekak? Tak tahu, tak ingat, tak kuasa. Tak ada. Ya, kalau sia kata mi kuam ru medai. Nah, orang panggil apa? Plan u jadi kuam rusuk. Ada plan kuam ru mapen kuam rusuk. Preru kuam ru jadi kuam rusuk. Tak ada perasaan tak. Maka ya tak ada. Tak ada kuasa bangga duk, tak ada kuasa hebat. Kuasa nak buat maksiat, kuasa duk sore, kuasa tak ada pian apa. Padahal Allah Taala duk kelingan dia. Malaikat rakyat hati kali dengan dia. Tak payah belakang dia sekali dengan dia. Ini kuasa tak ada orang. Lepas tu lah dia panggil orang punuh. Punuh ya. Punuh. Fasik. Fasik punuh. Zalum, jahul. Cakap dah. Tak ada apa dah. Kenal lah. Nah, sangat zalim. Tapi, kalau zalum benar-benarnya orang kafir tu lah. Jahul benar-benarnya orang kafir tu lah. Orang Islam ni, tahu kata Tuhan tu, ada. Tak ada kuasa duduk dengan dia. Tak apalah dulu. Buat anak tu, ya kena mujahadah teruk. Nah, kena duk mujahadah. Nah, apa mujahadah ni kena usaha tenang hati semua. Nah, tu. Cara mengatasi penyakit itu ialah suka belajar Islam. Ingat molek nak belajar semua. Belajar ni minal mahdi ilal lahdi. Daripada beranak sapa kepada masuk kubur. Ada sungguh kata hadis ni tak ada sahih. Yang sungguhnya belajar daripada perut ibu lagi. Dia batnil daripada perut ibu. Umur masuk pak tu, dia dengar dah daripada perut ibu. Allah Ta'ala jadikan sam. Nah, a'udzubillah min syaitan rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Faja'alnahu sami'an basira. Sami'an, dengar. Taluk dengar. Basira ni kalau ada dinding, tak apa. Tapi dengar boleh. Lihat sana dinding, kita dengar. Boleh. Nah, begitu juga dalam perut ibu tu. Kalau kita pasal tek pasal apa, dengar perut ibu. Nah, anak kita dengar. Nah, bukan sekadar dalam mahdi dalam buayan Nuh jadak, tapi dalam perut ibu tu sudah kita belajar siapa mati belajar. Allah akbar. Nah, saya tengok orang jalan hak ni. Nah, Allah yarham baba, masya-Allah. Baba ni, baba rumah ni ngaji siapa mati ya. Ngaji siapa mati. Nah, buka kita duk dapat saya nak pagi ngaji. Ngaji dengan saya. Siapa mati dia? Sallallahu alaihi wa Allah yarhamu. Nah, Allah Taala. Jadi ya berjalan hadis ni, jalan hadis. Nah, begitulah. Jarang orang tok guru nak ngaji pasal itu jarang tok guru. Nah, saya jarang temu orang tok guru nak ngaji.
Ya wasap anda dah nak kena dia. Nah, jadi hak ni jangan ngaji sungguh. Buka tafsir tobek, tobek supaya ngaji pondok hari tu. Yang ngaji yang saya wei pagi. Ah tu nak ya ta Allah yarham babana. Budak-budak pula tak ada mengaji. Ha tu pelajar tak ngaji, tok guru mengaji. Oh ya tahu reti ilmu, ya tahu ilmu ni ya ya, ya usah saya ilmu ni. Ya tulis sama tobek sama ilmu. Nah, budak-budak aku nama nega tak jaga tak budak. Ya dak. Itulah kita nak jadi sepatu. Ngajar apa tu juga. Ngajar sampai mati ya ngajar. Acik atau saya dengar. Nah, yang ngajar. Ya mati yang mengajar. La ilaha illallah. Allah yarhamu rahmatan wasi'ah. Belajar Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah melalui guru yang soleh. Ngaji kena cari guru yang agak kata soleh. Ngaji semata-mata di guru ni pun kadang-kadang. Nah, kita nak pada orang soleh yang selaku ulama, orang ulama hak waris anbiya. Kalau boleh cari ulama hak waris, hak makan saka nabi. Nah, iaitu orang yang mengajar kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Makan saka nabi cerak dah. Hak tak ada khilaf makan saka nabi ialah orang yang mengajar kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Nah, dan banyak tajdidkan iman dengan ucapan la ilaha illallah, baru ke iman dengan la ilaha illallah banyak sangat. Jangan berkarat supaya tak sewa jadi zalim. Dan banyak istighfar, taubat, astaghfirullah, waktu bila banyak dah 1,000 kali, 2,000 kali. Nabi itu 100 kali. Nah, Nabi 1 kali itu dia tu sekadar sapu-sapu kereta, tak ada selut sikit abuk dia. Kita ni selalu selut lagi, karat lagi, tak tahu nak apa, lumuk lagi kita ni. Kalau kata 100 tu boleh dia tak padah lah kita ni. Tapi tak apalah kalau 100 pun muncul dah daripada dak sikit abuk. Nah, kalau sepatutnya kena lebih pada tu. Siapa 1,000, 2,000 sehari tak start istighfar, tapi kena istighfar dengan hati tu banyak, lebih banyak pada istighfar dengan mulut. Nah, wasa sesat, nah wasa sesat, wasa toksi bagi kita wa al-palpah maidah. Ini pek dah tua ni, kalau muda payah nak sesat. Orang tua ni seni ya duk sesat toksi dah, sebab dia habis rik belakang dah, dah. Nah, muda ni tak habis rik wasa toksi, wasa duk nak lagi dah belakang lah. Ada pun orang tua ni ni pek dah temo ya panggil sebaik-baik orang ialah man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik orang ialah orang yang umur panjang serta elok amal dia. Sebab ya dia taubat, dia taksir, dia nasuha susu taubat bersih tengok dia. Nah, tu. Patu begitu juga guru yang soleh. Kita je boleh nak ngaji dengan Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah mati dah, kita ngaji dengan hadis dia. Allah Ta'ala ngaji Quran dia. Jadi zaman Nabi ni, habis tu kita tengok Islam Abu Bakar ni bertekah teruk dengan Islam kita. Buku apa? Buku mengaji tu. Ya, Islam Abu Bakar ni ajaran dia Quran. Tok guru dia Nabi. Allah jadi molek, bulat, meneting. Tak ada nampak nak jadi beris sikit habuk ya. Penuh mah, mah. Sebab tu jadi dia jadi molek. Email tu besar sekali. Saya kata kadang-kadang pungan tu berbakar dengan fuita, kadang-kadang banyak fuita pungan. Tapi email dia tu kena buat tak boleh. Hak Nabi kata, kalau lah ambil email berbakar tak sebelah belah neraca ni, ambil email umatku semua tak boleh ni, berat email berbakar lagi. Email tu kena buat tak boleh. Email ni bagai kakak dalan ni. Nah, ya, payah tu. Awak ini bulat kemah. Yang mari daripada isi molek. Zaman tu tu Quran sekarang. Lepas tu Nabi orang bersih tak ada dosa. Orang tak ada dosa ambil barang molek pergi boh dalam dada manusia. Macam sungguh. Jadi sungguh orang. Jadi. Nah, kita ni dok kita banyak dosa. Pergi ambil hak sapah-sapah tu sumak dalam otak manusia. Sumak ambil sapah. Ambil sapah. Tak ada ambil ayat Quran, tak ambil hadis. Sapah tu, sapah kan, sapah molek-molek tak apa, dia baca. Tapi tak apa, dia sapah. Nah, dia baca. Nah, kita tak usah ambil sapah banyak. Kuah banyak berdoa, acil lemah. Kuah banyak. Kita nak ambil isi Quran, hadis. Cuba kita baca saja, tak ada kena syarah banyak. Baca, terjemuh, baca, terjemuh, baca, terjemuh. Nah, cuma tak ada arah kita kadang-kadang buat tak syarah tu, tak sedap. Kena duduk syarah pula. Dakwah celah tu pula. Mengerti ayat tu. Nah, sebab tu kata insyaAllah kita pakat mikir tengok cara mana nak kita tu tak zalim,
terbanyakkan belajar daripada orang-orang soleh. Nah, terutama orang tua lebih banyak, insya-Allah lebih dia warak daripada orang muda-muda. Ah, kita pergi ngaji dia molek. Nah, insya-Allah taala kalau nampak dia orang beramal dengan amal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh makan saka Nabi, ah kita pergi ngaji dia, mudah-mudahan dia tu berkesan. Kadang-kadang kita tahu lama dah ni, bagi dengar ayat-ayat kita rasa nak buat. Ha, tu jelah tu. Berkat apa ni? Berkat. Nah, ya tak mesti bagi kita tahu tu, kita tak kena ngaji dah. Nah, sahabat. Nah, puak-puak hak biasa kata, nah, kita tahu lakon dah tu, tak ada hadir macam tu. Itu tu manhaj hak jahiliah. Nah, wa iza kepada apabila mereka itu dibaca wa iza tulat alaihim ayatu apa? Apabila dibaca ke atasnya ayat Allah tu, dia kata aku tahu dah ayat ni. Itu tu hak jahiliah dah. Banyakkan istighfar supaya hati kita cenih bersih. Hati ni makan dia istighfar lah. Makan dia ada zikir tasbih lah. Makan dia hati dah hati lapar kat ku. Pucat hati kita ni, iman kita pucat, tak kuat. Dengan sebab kita tak ada wi makan pada dia. Semayah malah, zikir malah, doa malah. Firman Allah Ta'ala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahawa dengan berzikirkan Allah jadi sejahtera dan tenanglah oleh hati-hati. Dengan zikir kepada Allah, hati dia digagah. Supaya ikir, dah kita wilah ikir lah, wilah gawah. Kupai banyak dia tu kak, kelak-kelak dalam bekah. Ikir galak. Iman sepatu kena galak. Iman galak ni kena zikir banyak, makan la ilaha illallah baik, baca Quran baik, sembahyang khusyuk baik, gapo wak baik, kawai baik, semua tu mendatangkan hati yang galak, hati yang sawak, hati gagah, hati sehat. Ingatlah bahawa iman asas zikir. Iman asas pada kita nak ingat zikir jiwa hati. Zikir ni makan hati, hati jiwa nasihat. Nah, hati ni adalah bab bahaya kepada nasihat, dan nasihat adalah jiwa ummatan wahidah. Tu nasihat adalah jiwa pada ummatan wahidah, dan ummatan wahidah adalah dasar hidup ahli sunnah wal jamaah. Tu kakak-kakak dia belakang, kakak sungguh kita nak jadi musing benda seperti itu, kerana benda ni adalah daripada Allah dan Rasul, bukan hak saya duk rekah medak. Nah, bukan saya rekah lah itu, maka marilah kita pakat ikut bagi hak molek. Siapa nak mengajar belah gilah, tak ada masalah. Yang pentingnya, nah, kita ikut bagi molek. Kita kalau kita tengok banyak sejarah-sejarah ni, bukunya buku tak ada nasihat pada berlaku di negeri-negeri kita ni. Kita cek tengok, tak ada nasihat. Masing-masing ada weti, semua weti bukan nasihat belaka. Weti dia baju ni bukan nasihat pada baju ni, hak ni tak ada nasihat pada baju ni, pakat dia maki mungku belaka. Tubik benalah ni tak ada pelak gapa. Tubiknya gapa dia rata perahan ni tak ada pelak gapa. Sebab letulik ni jadi tak ada pihak nasihat mungku. Ghiabun nasihah, tak ada nasihat. Tak ada orang yang sapa radak boleh beri nasihat kepada umat. Akhir timbul kekerasan yang semua tak ada pihak nak benar ni. Tapi dia panggil tak ada jalan pilih. Tak ada jalan pilih. Kita paksa kena terima. Nah, rampasan kuasa hasil daripada tak ada nasihat dan tak ada orang tua yang boleh beri nasihat pada umat. Negeri yang tak ada orang tua boleh beri nasihat pada umat. Akhirnya kena pakai kekerasan, pakai besi. Jadi lupuklah kemanusiaan bagi manusia dia panggil. Bawa pakai besi tu, dia tak ada lah manusia. Jadi kambing belaka lah ni. Ya pakai besi lah. Pakai besi, pakai pelu, bahasa pelu. Bahasa pelu ni habislah. Nah, kemuliaan manusia tu habis. Kenapa? Pasal tak ada nasihat. Dan tak ada nasihun amin, tak ada. Nah, sesuai yang kita duk ngaji ni, cerak molek berlaku dari kita lalu dah. Tak ada syak kabut dah benda ni. Nah, tak ada siapa seorang boleh jadi nasihun amin kepada orang manusia. Sebab pakat dia di hati bersih tu tak ada. Nasihat ni daripada hati yang bersih. Tak ada siapa hati yang bersih. Na'udzubillah min dalik. Nah, maka kita pakat terimalah benda yang kita hari ni polok belaka, pakat kena belaka. Hilanglah orang panggil kehebatan sebagai manusia tu hilang belaka. Tak apa, pakat dakwah peluru belaka sini. Na'udzubillah min dalik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawi sabil. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.